Hai, saya Kagus Tiwana, ketemu lagi di EGP Renovasi Musik. Hari ini saya akan merenovasi sebuah band sekolahan dari Probolinggo, namanya Light Band. Teman-teman dengerin dulu deh lagunya mereka. Ketika siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Alunan distorsi, otak pun berakses. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, dan datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Beraksen. Mereka membawakan lagu Kotak yang judulnya Beraksi. Sebenarnya aransemennya bagus banget. Untuk ukuran band SMA itu bagus. Nah, menurut saya permasalahannya ada di hasil mixingannya pertama, terutama suara drumnya jadi tenggelam banget. Terus ada beberapa instrumen yang kencengan seperti keyboard, padahal semua pemainnya skillnya oke. Dari penyanyinya juga, mungkin dari monitoring kurang, saya juga gak tahu teknisnya gimana, tapi banyak nada-nada yang kurang pas. Jadi kita akan benerin, kita akan bikin hasil perform dari band yang juara satu ini, Light Band, menjadi jauh-jauh lebih enak untuk didengar. Let's go. Jadi emang ya, dalam sebuah band itu bukan semua skillnya harus jago, tapi semua personilnya harus memiliki skill yang seimbang. Contoh misalnya, kamu buat band, semua instrumen, bass, gitar, drum, keyboard, semua tuh keren banget. Tapi tiba-tiba penyanyinya kurang. Nah, itu akan membuat seluruh sound yang dihasilkan oleh band kamu jadi kurang hanya karena satu orang ini. Dan akhirnya seluruh personil harus menggendong si vokalis ini. Entah dikasih backing vokal atau sequencer atau diturunin nadanya. Jadi semua harus menyesuaikan. Nah, memang yang ideal adalah ketika semua personil bandnya itu seimbang sehingga bisa didapatkan output yang bagus. Kita rapin dulu temponya ya. Kurang lebih di 130 ya. Nah, di bagian ini juga keyboardnya tuh kekencengan. Sebenarnya bagus, tapi kekencengan. Penting banget ya peran mixing engineer tuh. Biasanya ada dua engineer, FOH engineer, itu mixing engineer live untuk yang di depan, speaker kiri kanan, atau lagi monitor engineer yang di samping biasanya untuk melayani keinginan si pemain-pemainnya. Woi, slow. Buru-buru banget vokalisnya ini. Ternyata saya lupa pakai helm, saudara-saudara. Aku senang sih sama semangat mbaknya ini. Bagus. Nah, masuk ke bagian chorus, temponya agak sedikit lebih cepat. Biasa kalau band tanpa metronom pasti seperti itu. Kita rapiin dikit. Oke, mantap. Biasanya kalau game RPG kan banyak fight, itu naik level. Nah, kesabaran saya sudah naik levelnya. Setiap renovasi, saya selalu naik satu level kesabaran saya. Sekarang kita fokus ke vokal. Kita edit tempo vokalnya dan juga pitch vokalnya pakai Melodyne. Yuk. Aku nangkep banget apa yang diinginkan oleh penyanyinya. Semangatnya tuh dapat banget, tapi pitch-nya berantakan gitu. Sayang. Kita senang. Sampai lupa saya key-nya di mana nih. Woi, salah. Woi, sedap, semangat. Oke, pitch udah. Sekarang temponya rapi dikit ya. Dia tuh cenderung vokalis nyanyinya shuffle lah. Jika kau merasakan. Ups, geser. Mantap, tempo selesai. Oh my god, kepala saya. Vokal selesai, kita lanjut proses drumnya. Pemain drumnya sebenarnya tight, tapi ada beberapa kendala mixingan yang bikin sound snare-nya gak kedengeran, terus kicknya juga gak terlalu kenceng. Kita rapiin dikit tanpa mengubah terlalu banyak permainan drumnya. Kalau ketemu yang seperti ini biasanya saya pakai Melodyne. Nah, jadi si Melodyne ini akan mendeteksi transient, kemudian transientnya nanti kita replace pakai VST yang kita punya. Ini suara yang mirip dengan drum mereka ya. Kenapa saya nggak ganti dengan main dari keyboard aja seperti biasa? Karena drummernya bagus dan saya nggak mau ngilangin feel-nya. Bahkan ini kan harusnya di grid di sini, dia maju dikit. Itu pun saya nggak ganti timingnya karena saya pengen benar-benar dapat feel drummernya gitu. Yes, senarnya beres. Oke, sekarang kicknya kita rapihin yuk. Kita ganti kick. Sekarang tinggal tambahin beberapa instrumen tambahan seperti tom. Oke, baru kemudian kita quantize. Terus kita kasih parallel compression black 76. Kita nyalain semua rasionya. Kita sculpting dikit sound snare-nya.
Oke, drummer, saya benar-benar menjaga supaya drumnya itu benar-benar natural. Bass kompresor buat drum. Tinggal kasih room dikit. Kita kasih saturation dikit ya. Kasih sedikit driver. Tinggal kasih reverb tipis. Spray delay dikit. Kasih delay dikit ya. Oke, drum beres, vokal beres. Sekarang kita minta teman kita Billy Jordan untuk ngetek gitar dan bassnya. Thank you, Bill. Renovasi selesai. Ini dia hasilnya. Sekian renovasi, menurut kamu gimana? Terus kamu juga boleh kasih masukan untuk konten-konten selanjutnya, siapa yang harus kita renovasi. Sampai ketemu di renovasi berikutnya. Bye!